Iriana Jokowi mendampingi Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Sang Ibu Negara Republik Indonesia tampil anggun dengan busana kebaya. Kebaya klasik model Kartini jadi pilihan Iriana Jokowi untuk penyambutan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako. Ini merupakan kunjungan pertama mereka ke Indonesia sejak naik tahta pada tanggal 1 Mei tahun 2019. Iriana Jokowi tampil cerah dan segar dengan setelan kebaya bernuansa soft pink. Kebaya dengan aksen les dipadukan dengan kain batik warna senada. Sebagai pelengkap penampilan, Iriana Jokowi mengenakan selendang yang disampirkan di bahu. Tampak pula bros disematkan di bagian tengah kebaya. Ibu tiga anak ini tampil dengan riasan minimalis bernuansa pink. Rambutnya juga disanggul sederhana yang semakin memancarkan aura elegan. Sementara itu, Permaisuri Masako juga memilih busana bernuansa pastel untuk kunjungannya ke Indonesia kali ini. Wanita berusia 59 tahun tersebut tampil dengan gaya monokrom mengenakan setelan blazer dan rok midi warna dusty blue. Topi putih dengan aksen pita biru melengkapi penampilannya. Permaisuri Masako juga mengenakan clutch berwarna senada, serta kalung dan anting mutiara.